Oke, teman-teman, nih balik lagi teman-teman channel Fajar Andriana nih. Kali ini kita kedatangan mobil baru lagi ya kan. Ini dari MBS Team dan di-share sama si autornya. Waduh, ini keren banget mobilnya ya kan. Dan nanti mungkin kalau misalnya kalian penasaran ini mobilnya siapa, nanti gua taruh linknya di deskripsi gitu ya. Langsung gua arahin aja ke yang punya gitu, teman-teman. Pokoknya keren abis dan mungkin kalian semua juga udah banyak yang tahu dan udah banyak yang punya mungkin gitu lah ya. Dan gak usah kelamaan nih, mungkin buat yang belum punya ya kan, perhatiin aja videonya sampai akhir biar tahu detailnya kayak gimana. Kita bakalan lanjutin perjalanan kemarin lagi gitu, teman-teman. Mau tahu gak detailnya kayak gimana dan keseruannya nih? Mending kita langsung lanjut aja videonya. Oke, teman-teman, sekarang kita udah masuk lagi, teman-teman, ke dalam game ya, teman-teman. Di sini gua lagi pakai mobil Celsius nih, teman-teman. Ini baru lagi nih, teman-teman. Ini dari Rindra ya. Ini yang katanya mocel nih, gua pengen tahu detailnya kayak gimana sih ya kan. Dan mungkin kalian semua juga udah banyak yang punya gitu lah ya, kalau misal kalian beli waktu ini masih statusnya sell nih. Nih, nanti gua taruh linknya di deskripsi, langsung gua arahin ke yang punyanya aja ya. Ini keren banget, teman-teman. Di bagian belakang ini gua juga nggak ngerti ya, Celsius tuh detailnya kayak gini atau enggak nih. Mungkin kalau misalnya kalian yang tahu ya pasti tahu lah ya gitu, teman-teman. Dan sennya kayak old Setra ya. Ya nggak sih, kayak old Setra gitu, teman-teman. Wow, nih dalamannya nih. Tuh, kalau kita nyalain lampu ya kan, jadi dalamnya ikutan nyala juga nih. Ini ada tulisannya nih, MBS Team. Waduh, ini soalnya dari MBS Team ya. Ini kalau nggak salah nama yang punyanya ini Rindra atau Yuli Indrayana. Waduh, ini keren banget nih, Bang, mod lu nih. Dan ini tulisannya PMH dan sebelumnya terima kasih banget karena di sell free. Waduh. Kita masukin dulu ya. Oh, nanti aja, nanti dulu ya, teman-teman. Nanti kita bakalan masuk lah gitu loh. Oke, kira-kira untuk animasinya apaan aja nih, Bang? Mungkin kalau misalnya udah banyak yang punya, ya nggak usah gue jelasin. Tapi kalau di sini kan karena ini baru di-share, jadi free gitu lah ya. Kita lihat nih animasi ke-1, 2, 3-nya apaan aja sih. Soalnya ini gue juga baru punya gitu, teman-teman, untuk mod ini ya. Jadi gue baru nyobain juga. Ini kalau nggak salah di-share kemarin gitu, teman-teman. Dan seperti biasa gue telah 1 hari, ya wajar aja gitu. Soalnya kan gue juga ngeliat dulu gitu ya untuk modnya. Itu animasi ke-1-nya dia, oh ini jadi bawa kayak barang bawa-bawa, apa kayak banyak banget barang bawaannya gitu ya. Gue penyetin untuk animasi ke-1 nih, Tono. Nah, dia langsung kayak ada terpalnya gitu. Waduh, sama ini ya, ngebuka si bagasi mobil. Eh, bukan bagasi mobil, apa namanya, kap mesin ya. Ini untuk kap mesinnya sendiri aja detailnya kayak gitu, teman-teman. Kayak 3 dimensi, tapi sayangnya dia nggak gerak ya. Nanti mungkin kalau misalnya posisi jalan gerak atau enggak. Oh, ternyata dia nggak gerak ya, gue kirain bakalan gerak, teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi detail banget ini loh. Nih sirip-siripnya aja kelihatan tembus keluar loh tuh. Ya, sirip-siripnya tuh tembus keluar gini, teman-teman. Ini kanan kiri loh, tembus keluar. Jadi bener-bener berguna banget nih sirip-sirip bawah ini ya. Oke, kita lihat animasi keduanya. Nah, animasi kedua tuh dia ganti kaca. Jadi kayak ini ya, kalau misalnya mau pakai kaca yang agak gelap. Nah, kalian bisa begini aja. Plus ada si ini ya, apa sih namanya ini, kayak TV-nya itu kayak ketutup gitu, teman-teman. Nah, ini kan kebuka nih TV-nya nih. Ini langsung ketutup nih, teman-teman. Gimana ya posisinya biar enak? Nah, gini aja nih. Tuh ya, ketutup. Animasi ketiganya, oh, animasi ketiga di bagian sini ya. Dia pakai tameng nih. Nanti kalian terserah, kalian mau pakai tameng, mau pakai kaca gelap atau mungkin mau pakai bawa barang juga gitu, terserah kalian aja gitu, teman-teman. Baca. Ini gue coba pakai tameng kali ya. Pakai tameng atau nggak usah? Nggak usah. Nggak usah aja lah ya. Soalnya gue juga agak pusing juga gitu kalau misalnya pakai tameng, apalagi kalau ada jaring-jaringnya tuh. Aduh, ngeliatin jalannya tuh agak gimana gitu, teman-teman. Ini animasi 1, 2, 3 udah kita masukin ke dalamnya yuk. Ini bagian dalamnya kayak gini, namanya juga Celsius Mercy, dan ini ada logo Mercy-nya. Untuk sebelah kirinya begini, kita nyalain lampu, nyala semua, wiper, aktif, lampu sen, aktif ya. Oke, teman-teman, ini biar nggak usah kelamaan ya, kita langsung cek aja, langsung bawa jalan aja. Oh ya, ini gue ngelanjutin perjalanan kemarin, kemarin kan baru keluar tol gitu ya, jadi kayaknya nanggung sih, teman-teman, kalau dari keluar tol terus nyampe sini tuh kayaknya nanggung banget. Jadi mending kita langsung bablas aja. Kita langsung bawa nih mobil. Waduh, ini trotoar nih. Nih spion kiri sebenarnya kelihatan, tapi harus disetting agak gini ya biar lebih kelihatan. Disetting dulu apa gimana, teman-teman? Gak usah ya.
kita bawa gini aja. Oke, kita langsung OTW aja nih, OTW Jakarta teman-teman. Lanjutin perjalanan kemarin. Gua sekarang pakai mobil Celsius PMH liverynya. Langsung ke OTW aja nih, pelabuhan Bakauheni. Kita bakalan nyebrang ke Merak, apa nyebrang ke Merak ya. Nah, ini dia nih gerbang masuknya teman-teman. Kita langsung siap-siap masuk aja ke dalam pelabuhannya ya. Jadi, waduh, untuk pengereman dia nggak langsung berhenti, tapi lumayan cukup pakem juga sih ya. Oh, sini aja nih, biar lurus, jadi nggak usah belok-belok teman-teman. Per orang tadi 50 perak kayaknya ya. Ini kita belok ke kanan ya. Terus, oh salah. Ini yang bener gimana sih? Lewat sini ya. Hati-hati. Untuk performanya mantap nih teman-teman. Suspensinya enak banget ya. Di sini kita bakalan belok ke kiri. Untung di kiri nggak ada mobil ya. Jadi kita langsung masuk aja ke kiri. Jadi, oke, kita langsung nyebrang aja nih. Oke teman-teman, ini jadi udah nyebrang, ceritanya itu udah nyebrang ya. Soalnya nggak tahu nih, nggak ada proses nyebrangnya. Oh, tar dulu deh nih spion, gua ini aja dulu ya. Spionnya gua agak geserin aja biar kelihatan. Nah, segini aja. Oke, nah ini jadi spionnya udah kelihatan teman-teman, spion kirinya. Mantap. Kita langsung keluarin aja yuk. Dari pelabuhan Merak nih, sekarang udah nyampe Merak ya. Masuk langsung. Ini rame juga nih mobil di sini nih. Banyak banget yang baru pada nyebrang nih. Baru turun ya. Baru turun dari kapal, teman-teman. Tuh. Untuk setirnya sendiri enak banget loh, kita belok begitu aja ngikutin gerakan ininya loh, gerakan rodanya tuh enak banget gitu teman-teman. Mantep banget nih mobil. Ini penuh banget sih, ah kelamaan ya. Nah, pas banget kan? Oke, ini kita langsung bawa jalan keluar. Waduh, ini udah posisi udah di luar pelabuhan Merak ya. Ini kayaknya gue bakalan bener-bener nyampe Bangkalan Madura nih, teman-teman. Dari Merak ke Jakarta, dari Jakarta ke Cirebon ya kan, dari Cirebon baru bablas lagi ke Semarang, Semarang Solo ya kan, pokoknya muter-muter lah gitu, ntar dari ujung ke ujung lagi gitu ya. Oke, ini udah ada terminalnya teman-teman di sebelah kanan, jadi kita langsung send aja ke kanan, langsung masuk aja. Us, 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 ntar dulu, ngalah dulu, ngalah. Nah, oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu aja gitu kali ya. Ini untuk mobil Celsius. Waduh, ini statusnya tadinya ini sell teman-teman. Sekarang jadi free nih. Keren banget mobilnya, sumpah. Nanti mungkin gue tunggu lagi lah gitu. Nanti kalau misalnya ada mobil-mobil keren lagi, kalian bisa bantu komen di bawah. Siapa tahu nanti gue bakalan review ya kan. Yang penting kalian komen aja gitu teman-teman. Besok gue pakai mobil apa lagi, yang baru lagi, yang detail lagi gitu loh. Gue juga kurang tahu juga, kurang apa ya, kurang lihat-lihat juga gitu ya. Sama satu lagi nih, gue bakalan ngingetin terus buat kalian semua, dan gak mungkin gue harus kasih tahu lagi apa yang harus dipencet ya kan. Yang penting kalian langsung tekan aja, habis itu aktifin apa yang harus diaktifin. Jangan lupa like, share, and comment juga kalau misalnya kalian suka sama video ini.
Kalau ada yang kurang nanti kalian bisa bantu komen aja di bawah, bantu koreksi aja mungkin salah penyebutan atau gimana, nanti kalian koreksi aja di bawah teman-teman. Jangan lupa follow Instagram gue, jangan lupa juga follow akun TikTok gue. Terima kasih banyak sebelumnya buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tetap stay tune channel ini, sampai jumpa di video berikutnya.